ketemu lagi sama aku dan Kak Kartika. Selamat bergabung di channel YouTube aku. Untuk yang baru pertama kali ketemu aku di video ini, hai, salam kenal. Nah, malam ini aku pengen bikin army session. Jadi mungkin untuk yang follow Instagram aku udah pada tahu kalau misalnya aku tuh suka banget sama BTS. Dan mungkin kedepannya rencananya di YouTube aku ini aku akan bikin video-video kayak seputar army atau seputar BTS. Jadi mungkin aku akan bikin rutin gitu. Jadi untuk teman-teman army bisa gabung di sini dan join kita seru-seruan bareng-bareng. Okay, untuk pertama kali ini nih, aku pengen unboxing BTS DVD Memories of 2018. Jadi sekitar bulan lalu ya kayaknya, mereka kan buka pre-order dari aplikasi Weebly dan aku beli. Nah ini barangnya, aku belum buka dan aku bakalan buka ini bareng-bareng sama kalian. Excited banget. Oh ya, jadi buat teman-teman yang mungkin masih galau, aduh beli nggak ya? Nah, bisa lihat dulu nih yang punya aku, kira-kira worth it nggak ya untuk dibeli? Atau yang mungkin belum ada budget untuk beli, bisa numpang lihat di yang punya aku ini. Oke, kita mulai sekarang. Jadi, pas kemarin aku beli itu, dia harganya berapa sih? Sekitar $48 gitu ya, sekitar 48 ribu wonan. Terus, aku itu dapet kayak box gitu, isinya ini. Ini di DVD-nya kayak ada bukletnya juga. Terus aku juga dapat poster ini. Enggak tahu aku dapat yang mana. Nah, kita pertama buka apanya dulu ya? Posternya atau DVD-nya? Poster dulu kali ya yang gampang. Oke. Nah, posternya ini pakai tube. Terus coba aku buka. Deg-degan. Posternya itu kalau enggak salah ada dua versi gitu deh. Jadi aku akan dapat salah satu di antaranya. Oke, gini guys. Dikit plastik gitu. Aku dapat yang ini. Oh my god, ini yang mereka di video klip idol. Oh my god. Ini posternya bagus sih, bagus banget bahannya. Terus ini kayaknya bisa digantung gitu ininya. Mungkin aku akan gantung. Tada! Ini posternya. Kayak gini. Nah, ini aku balikin dulu ya, taruh dulu deh. Oh iya, jadi mungkin buat yang bertanya-tanya, apa sih DVD Memories of 2018? Ntar ya, cookie aku kantongin dulu. Nah, jadi, DVD Memories of 2018 itu adalah DVD-nya ada yang merangkum apa ya, kayak kenang-kenangan atau perjalanannya BTS selama tahun 2018. Nah, ini DVD-nya, dia pakai bubble wrap gitu. Dalamnya ada lagi, tada! Nah, ini dia DVD-nya, si disegel. Ini sampingnya, terus ini belakangnya. Nah, ini bakalan aku buka bareng-bareng. Oh, di sini terus kayak ada apa? Hologramnya gitu, hologram dari Big Hit. Ini aku takut gelasnya ke depok sama ini. Ini albumnya berat banget sih, dan dia bentuknya kayak binder gitu loh, kayak booklet. Kita buka ya. Oh my god, aku deg-degan. By the way, komen dong di bawah, kalian ada gak sih yang beli DVD ini? Oh, tapi sekarang aku lihat DVD-nya itu udah sold out, karena aku beli ini pas pre-order. Dan aku gak buka pre-order kemarin di Justip aku karena satu akun itu cuma bisa beli dua. Dan aku udah beli dua buat satunya lagi buat teman aku. Nah, dia kayak gini. Terus ininya itu, oh ininya magnet gitu. Dan kita buka. Kalian akan menjadi yang pertama lihat karena aku belum lihat. Terus ini ada gini.
Oh my god, aku dapat. Oh my god, aku beruntung banget. Jadi dalamnya itu, oh my god. Jadi dalamnya itu dapat. Aku emang udah baca gitu kan, kita kayak bakal dapat photocard gitu. Tapi lu ada. Jadi photocardnya itu random gitu dapatnya. Aku dapat yang jongkok. Terus di belakang ini ada. Ini katanya. Oh my god, sumpah kayak gini dia fotokartnya. Jongkok. Oh. Iya, masuk bareng si Cookie. Nah, terus di paling depannya itu, oh ya, ini aku bakalan review secara umum dulu. Tapi nanti di akhir video aku bakalan ada video yang aku buka halamannya satu per satu. Jadi ntar teman-teman kalau misalnya yang belum punya ini bisa lihat di bagian itu ya. Nah, pertama ini dia depannya kayak gini. Jadi dia itu bikinnya bentuk kayak binder gini loh, gengs. Dan aku suka sih bentuk binder kayak gini, bikin kita jadi rapi dan gak ilang-ilangan gitu kan. Terus depannya itu ini. Oh, ini bisa diambil. Ini kayak gini, bisa diambil. Tuh. Terus ini itu pas salah satu ini apa ya? Aduh, mata aku curek lagi, nggak tahu ini apa. Ini pokoknya salah satu momen mereka di 2018. Ini juga. Nah, terus di bagian belakang itu ini dikasih tahu ada 4. Jadi aku dapat DVD-nya ini ada 4 disk, dan 4 disk itu di sini dijelasin di sel itu apa aja, 2 apa aja, 3 apa aja, 4 apa aja. Nah, ini kalau aku lihat di 1 dan 2 ini itu dia isinya momen-momen mereka kayak pembuatan video klip, terus pas mereka di event apa. Dan untuk yang ketiga dan yang keempat ini, yang keempat ini adalah rekaman saat mereka tour. Jadi saat mereka Love Yourself World Tour, ya kan ya? Iya benar. Dan ada juga special moment di disc nomor 4. Nah, special moment ini sebenarnya yang aku bakalan wow banget kayaknya, karena di disc 4 itu ada waktu mereka. Jadi kalau menurut aku selama 2018 itu BTS ada banyak banget award dan kayak batu loncatan dalam karir mereka, dan itu semua ada di sini. Kayak ada video saat mereka lagi ngasih pidato sambutan di UN, terus di United Nations, terus juga ada yang pas mereka datang ke Good Morning America. Jadi si CD-nya itu dia ditaruhnya di paper kayak gini. Papernya bagus banget sih, kayak keras gitu dan halus. Nah, ini CD-nya aku ambil kayak gini. Ini yang CD 1. Ini yang CD 1. Terus CD 2 warnanya gini. Terus CD 3-nya ungu lagi gitu. Terus CD 4-nya ini. Terus aku agak lupa kemarin itu di aplikasinya aku ada baca sih total durasinya film ini berapa sih? 600-an menit gitu deh kalau nggak salah. Pokoknya kayak bisa berjam-jam gitu kalau nonton 4 disc ini cara full. Terus ini juga ada foto. Ini stiker, guys. Oh, ini stiker, guys. Ini stiker, tapi nggak bakalan aku pakai sih. Ini stiker, Riri. Oh my god. Oh ya, sebenarnya kalau dari BTS itu aku aku suka semuanya sih. Aku kayak OT7, yes. Jadi kayak nggak bisa milih satu yang paling aku suka siapa gitu. Cuman emang first bias aku itu Jungkook, dan kayak memang kalau misalnya lagi nonton apa gitu, kayak mataku tuh kayak fokusnya ke Jungkook gitu loh, lebih fokusnya. Tapi kalau misalnya kayak dipikir, lu suka siapa di BTS? Gak bisa pilih, karena kayak mereka semua tuh
mereka semua punya apa ya, kayak punya keunikan masing-masing yang bikin aku kayak jatuh cinta dan kayak wow gitu sama mereka. Ah, my god, ini mulai menggila. Oke, sekarang kita bakal buka lagi balik ngeliat foto buka dari awal. Halaman pertama itu adalah kita disambut dengan Jin dengan transparan gini. Yeah, I'm very hot. Tuhan. Chapter 1, love yourself, dear, making. Oh, jadi ini ada di chapter 1 ini adalah isinya pembuatan albumnya Love Yourself yang Tear. Tuh. Terus di sini tuh ada tanggalnya gitu. Nih, jadi ini adalah momen pembuatan foto-foto mereka saat album ini. Terus di sini juga ada tanggalnya. Jadi ini itu di fotonya tanggal 11 sampai 13 Maret 2019. Terus ada ini. Tuhan. Nah, ini ntar bakal aku, ini aku bakal cepet dulu aja. Nanti di akhir video bakal aku taruh lagi. Wah, gila, ini puas banget sih. Ini di chapter 1. Oh ya ampun. Ya ampun. Oh, ini tuh fotonya Jimin yang itu yang bikin orang-orang kayak ya ampun, sampai ada yang berfantasi kotor sama si video apa foto ini. Kocak emang. Ya Allah, tolong, 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 tolong. Terus ini, ya ini yang ini. Nah, ini juga nih, ini bikin ini nih, bikin kejang-kejang. Ya Allah. Sumpah-sumpah ini mirip banget loh, si Jungkook sama si V di sini. Ya masih mirip gitu. Nah, ini pas dia di apa namanya, pas bikin comeback yang punyanya CV yang Singularity. Wah, ini kenyang sini. Tolong, tolong, tolong kondisikan. Ini edit muka apa sini ya? Tolong dong. Nah, terus ini ada pembuatan fake love. Wah, ini kayak patut diapresiasi. Oh, hai, Abang Jin. Dan aku juga kayak sangat mengapresiasi timnya mereka sih, gak hanya merekanya, karena timnya mereka pun keren-keren banget. Kuki, kamu mau keluar mulu, mau lihat ya? Hah? Nih, nih, nih. Bapak kamu nih, mana ya? Tatar. Nah, tuh. Annyeong. Wah, Kuki pun jatuh. Annyeong, Jungkook. Masuk lagi ya. Masuk, kamu sini aja. Kamu sini juga nih. Oh, terus. Oh, jadi dia itu di setiap apa namanya, bagian chapternya, chapter baru itu ditandai sama ini. Si apa sih nih? Kayak bening-bening gitu, transparan. Foto gede banget. Nah, ini chapter 2 ini adalah pembuatan waktu di album Love Yourself yang Answer. Tuh, ini waktu pembuatan ininya, apa, cover album. Itu juga. Wah, siapa yang tidak ingat foto ini? Ya ampun. Bisa aja dong Daddy senyuminnya. Ya ampun, ini aku mukanya kayak takut banget. Ya ampun, Jimin lucu banget sih. Ah, ini juga pasti epiphany-nya si Jin. Ih, parah. Aku suka banget dengerin si epiphany sampai sekarang. Nah, ini pas pembuatan idol. Ya Allah. Hi guys. Salah udah dah ini mah. Ini kayak ada bagian yang keren, bisa dibuka. Wow, tada. Ini seru banget. Yang bagian ini aku suka banget. Lecek, ih kamu jangan lecek. Tuh. Ini ada lagi.
lagi. Terus kita lanjut ke chapter 3 ya. Aduh, hobi kamu kenapa? Nah, terus di chapter 3 ternyata pembatasnya ini adalah J-Hope. Kalau chapter 3 itu adalah, soalnya di chapter 3 ini adalah pembuatan albumnya J-Hope yang Airplane, bukan album, maksud aku MV-nya si J-Hope yang Airplane sama yang Daydream. Tuh, jadi untuk J-Hope stan ini bakalan kamu kenyang banget karena chapter 3 ini khusus. Chapter 4-nya pembatasnya adalah Jungkook. Dan ini adalah pembuatan yang apa sih ini? Love Yourself yang Wonder. Yang Wonder Movie. Jadi ini pembuatan video klipnya. Tuh. Ih, ya ampun. Ntar guys, be right back. Aku suka banget foto ini. Soalnya dia kayak, sebenarnya aku lebih suka pas mereka itu kayak berpakaian yang sehari-hari kayak gini. Wow, hands up. Iya, ada juga. Lucu banget. Ya, dia pakai hot pack. Hai. Nah, terus nih chapter berapa nih sekarang? 5 itu adalah RM, ada Daddy. Kalau yang 5 ini adalah, prom party-nya mereka. Tuh. Ya, lucu banget. Gemes. Oh, ini bagian mereka suka latihan gitu-gitu. Ya, lucu banget ini latihan buat master. Oh ya, maaf ya kalau misalnya aku ada salah-salah ngomong atau salah info, mungkin ada yang aku hilaf atau lupa. Jangan bully aku. Aku hanya mau ngasih lihat, siapa tahu ada yang nggak beli, jadi bisa lihat dari sini. Terus untuk chapter 6. Untuk chapter 6 itu ininya CV dan ini bisa dicopot enggak sih? Bisa dicopot. 6 itu adalah 6 ini adalah BTS special moment. Jadi ini momen-momen yang menurut mereka penting banget dalam sejarah karir mereka. Tuh. Nih, ada yang mereka datang ke Billboard. Ih, lucu. Indah banget ya. Ya Allah, Daddy. The Samyu baby. Wah, ini mereka apa namanya? Banyak juga menyuarakan semacam kayak end violence atau seruan-seruan lain. Ini sama mereka diperbesar karena ini waktu BTS kasih sedikit apa ya, pidato speech di PBB. Ini kan bisa dibuka deh. Gengs, kayak gini. Ini dia. Terus sisanya, ini nih. Nih, pas mereka disalamin satu-satu. Nih, ada award-award yang mereka datengin. Wah, bagus banget ini fotonya. Tuh. Oh my god, bangga banget. Chapter terakhir. Oh enggak, terakhir tuh di pas mau ke bagian albumnya itu diisi sama si Suga. Udah deh. Itu tadi review umumnya. Terus setelah ini aku bakalan buka halaman per halaman yang lebih jelas angle-nya supaya teman-teman bisa lihat lebih detail. Nah,
untuk si album apa namanya DVD Memories of 2018 ini, menurut aku worth it sih dengan harga segitu, karena aku pun dapat barangnya yang benar-benar wow banget, kayak ini bagus banget gitu loh. Dari semua detailnya dan foto-fotonya jelas, terus ada albumnya. Oh iya, untuk DVD-nya mungkin aku nggak bisa play di sini. Terus tapi udah banyak banget yang nge-cut dan nge-upload videonya, dan untuk cuplikan-cuplikan mungkin kalian bisa lihat juga.
itu tadi review dan unboxing aku untuk DVD BTS Memories of 2018. Semoga para ARMY di luar sana yang nonton video ini merasa happy dan enjoy nontonnya, karena bisa lihat isi dalamnya apa aja sih dan gak kepo lagi. Makasih banyak untuk yang udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau misalnya kamu suka. Terus jangan lupa juga komen di bawah kira-kira nextnya, khususnya untuk di ARMY session ini, aku datengin tempat apa ya, atau aku bikin ngebahas apa lagi ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel aku, jangan lupa subscribe, karena kedepannya aku akan bikin video-video untuk para ARMY lagi. Dadah.